Masya Allah Sobat Penais, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung Ramadan 1444 Hijriah hingga kita akan menyambut hangat datangnya Hari Raya Idul Fitri. Dalam rangka memuliakan hari tersebut, beberapa daerah punya tradisi berbeda-beda untuk menyambutnya. Di Provinsi Jawa Barat, khususnya pada masyarakat Sunda, terdapat tradisi unik yang selalu dilaksanakan saat menyambut Hari Raya Idul Fitri, yaitu tradisi nganter atau nganteran. Dalam bahasa Sunda, nganteran berarti mengantarkan. Biasanya makanan tersebut diantarkan dalam wadah rantang yang disusun bertingkat. Masing-masing wadahnya biasanya dipakai untuk satu menu makanan. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari atau dua hari sebelum hari Lebaran tiba. Jenis makanannya biasanya tak jauh dari menu hidangan saat berlebaran. Ada semur daging, ketupat, sayur kentang, bihun, dan lain-lain. Variasinya ya tergantung dari warga yang mengirim makanan tersebut. Nah, Sobat Penais, kali ini saya sedang berada di kampung halaman saya, yaitu di Cianjur Selatan. Kali ini saya akan mengajak Sobat Penais semua untuk nganter ke tetangga-tetangga yang ada di kampung halaman saya. Let's go! Dalam tradisi nganter ini, biasanya warga, saudara, dan tetangga yang kita kirim makanan, jika sudah memasak, maka rantang yang kita kirim akan diisi makanan pula. Kalau belum memasak, biasanya akan diantarkan di hari berikutnya. Sobat Penais, perlu diketahui bahwa dalam tradisi ini mengandung makna yang sangat mendalam. Pertama, tradisi ini dijadikan untuk ajang silaturahmi bersama keluarga, sanak saudara ataupun tetangga. Yang kedua, tradisi ini menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan. Dan yang ketiga, tradisi ini dijadikan untuk ajang berbagi rezeki atau sedekah jariah. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata betul, tradisi itu tidak akan pernah jauh dari nilai-nilai agama. Ini yang harus kita pertahankan. Apakah di daerah Sobat Penais semua ada tradisi unik menyambut Hari Raya Idul Fitri? Kalau ada, komen di bawah ya. Saya Lucia Daningsih, Moderat Millennial Agent 2 Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin Sobat Penais semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.